Semoga Bapak mengikuti perkembangan. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah, Pak, diberitakan bahwa di Asfahan hari ini, telah standby 70 ribu lelaki dengan jubah khusus agama Yahudi. Dan telah siap senjata-senjata terbaik dari senjata manual, pedang-pedang terbaik, dari besi-besi terbaik, sudah siap dan ada di tangan mereka. Agama Yahudi hari ini sangat yakin, ini adalah tahun-tahun di mana Dajjal akan keluar dan memimpin mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Dajjal akan menaklukkan seluruh dunia. Ini pula yang diyakini oleh Dajjal waktu dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, ketika saya lepas nanti, maka saya akan taklukkan seluruh kota-kota di muka bumi. Tapi kekuasaannya tidak lama, Pak. Kenapa? Dajjal terakhir, dia akan mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak berkutik. Orang-orang yang beriman, para mujahidin, laki-laki dan wanita juga tidak mampu melawan. Mereka terkepung. Dalam keadaan terkepung itulah Allah turunkan tanda besar kiamat. Yang ketiga, Nabi Isa turun dari langit, diantarkan oleh dua orang malaikat. Di waktu subuh, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, turunnya Nabi Isa itu yang ada menara putihnya di Damaskus, masjid ini adalah masjid Jami' Amawi, dan masjid itu ada sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kemunculan Dajjal nanti di mana? Asfahan, Iran. Selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah calon-calon pengikut Dajjal ini? Allah telah menyiapkan calon-calon itu sebelum Dajjalnya muncul. Dan saya merasa takjub luar biasa. Kenapa? Seperti sedang terjadi skenario yang maha sempurna dari langit. Menjelang Dajjal muncul, Pak, kelompok-kelompok besar di muka bumi yang akan menjadi para pengikut dan pembela Dajjal sudah mulai dipersiapkan oleh Allah. Secara alami terjadinya. Siapa? Satu yang akan mengikuti, yang akan membela, yang akan menjadi para penyembah-penyembah Dajjal. Satu, seluruh orang Yahudi di muka bumi. Dua, yang kedua, seluruh setan dari bangsa jin. Ini akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah alaih, dan siap membela Dajjal, siap membantu Dajjal. Bapak sanggup bayangkan? Satu orang saja, kalau sempat didampingi oleh 10.000 setan saja, Pak, kekuatan orang ini sudah sangat menakjubkan, betul tidak? Bagaimana kalau setan satu bumi mengikutinya, membelanya? Yang ketiga, pengikut para Dajjal adalah seluruh ahli syahwat dari seks menyimpang. Para kaum LGBT, LGBT. Dan itu sekarang di berbagai negara sudah mulai dilegal formalkan, betul tidak? Dilindungi oleh undang-undang, Masya Allah. Kayak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suasana menjelang Dajjal keluar. Kemudian yang keempat, umat Nabi Muhammad yang pencinta syahwat. Pencinta syahwat. Suka bersina kesana kemari, suka dugem kesana kemari, suka melakukan maksiat ini, meninggalkan sholat, menelantarkan puasa dan segala macamnya. Maka para ahli maksiat ini, pemakan-pemakan riba, dan tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, mereka-mereka ini nanti ketika Dajjal keluar akan menjadi pengikut Dajjal. Ma'adzanallah. Yang kelima, pengikut Dajjal, kaum wanita. Kaum wanita. Makanya pesan Nabi siang tadi telah kami sampaikan, pesan Nabi Muhammad, jika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, pastikan istri kamu, pastikan anak-anak gadis kamu, saudari-saudari perempuan kamu, siapapun yang wanita dari muslimah, ambil mereka, tangkap mereka, masukkan ke dalam rumah. Ikatlah tangan-tangan mereka, ikatlah kaki-kaki mereka. Kenapa? Para wanita di akhir zaman, iman mereka rapuh serapuh-rapuhnya. Apalagi kondisi lapar yang sudah bertahun-tahun, haus yang sudah sangat menyiksa. Dan Dajjal datang dengan kekuatan magicnya, dengan hipnotisnya, dengan sihirnya. Di mana kota dia masuk, dia sebarkan sihirnya, dia sebarkan magicnya, dia sebarkan hipnotisnya. Dia punya daya tarik magnet yang sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang kelima, para wanita. Ibu-ibu, ibu-ibu, mohon ibu menyimak dengan sebaik-baiknya.
Rasulullah perintahkan kita semua dan bawa anak-anak kita sekalian, Pak. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Tidak ada satu kota pun di muka bumi ini yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kaum muslimin, Rasulullah mengatakan agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan 6 hal berikut. Camkan ini baik-baik. Yang pertama, di akhir zaman ini, seluruh umat Nabi tolong dalami kembali, tolong luruskan kembali pemahaman akidah. Belajarlah tauhid yang sahih, tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pastikan seluruh kita belajar lagi akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi diributkan, ini akidahnya mana, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu. Kaum muslimin belajar, para ulama kita desak mereka agar mengajarkan apa itu syirik, agar mengajarkan kepada kita apa itu khurafat, agar mengajarkan kepada kita apa itu tauhid, agar mengajarkan kepada kita iman yang benar. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Ajarkan dengan benar. Kaum muslimin, tolong baca kitab Fathul Majid, kitab tentang syirik, baca. Sebaiknya didampingi oleh para alim ulama kita yang benar. Karena kitab ini adalah kitab induk tentang masalah syirik. Iman Allah, belajar. Yang kedua, seluruh umat Nabi, kata Nabi, yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang Islam dari umatku yang hidupnya dalam Islam benar-benar fanatik abis dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik abis. Ini ada dalilnya, ini ayatnya. Ini ada dalilnya, ini hadisnya. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, dan ulama ijma' di atas itu, dia fanatik. Tak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cibiran orang, tidak peduli apapun resiko. Inilah jalan yang harus diambil oleh umat Nabi di akhir zaman. Mereka-mereka inilah yang lulus tes iman, yang akrab dan nempel, fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi perintahkan kalau Dajjal nanti keluar, maka umat Nabi yang mampu hijrah, cepat lari dan hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah, karena dua kota inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang keempat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, setiap umatnya sebelum tutup salatnya, sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum assalamualaikum, setelah tahiyat akhir, baca doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal? Yang belum hafal tolong angkat tangan. Yang belum hafal, saya akan bunyikan contoh doanya apa. Yang belum hafal jangan malu, Pak. Orang yang angkat tangan berarti punya niat untuk ingin menghafal, betul tidak? Angkat tangan yang belum hafal. Wow, ternyata cukup banyak. Jangan malu, Pak, karena bukan Bapak sendiri yang banyak nggak hafal, ya. Banyak yang belum hafal dari umat Nabi Muhammad. Apa itu doanya? Sama-sama, ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masih ad dajjal. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Yang belum hafal, rujuk di kitab zikir akhir zaman. Itu doa-doa andalan akhir zaman, dituntunkan oleh Nabi kepada kita. Tolong dibaca, Pak, ya, dibaca. Baca itu sebelum assalamualaikum, sebelum assalamualaikum. Oke, okay. Ini yang keempat. Yang kelima, cara supaya selamat dari Dajjal. Nabi memerintahkan agar setiap umatnya, khususnya yang hidup di akhir zaman, agar menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama saja, atau 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Dihafal, lalu setelah itu dibaca, jadikan dia selancar kita membaca Al-Fatihah.